terus. Iya. Kasih habis. Oh, saya bikin apa? Ketika melakukan hal itu sebetulnya senang aja, puas, nggak ada rasa bersalah. Bahkan teman-teman saya yang akrab dengan saya pun kadang berkata bahwa saya itu seperti seorang psikopat. Anak-anak cuma bisa bikin pusing orang tua saja. Berhenti. Oh, sini pakai cara jatuh lah ya. Iya nih. Alah, ya tadi beta itu tak prego, jadi seng lihat lah ya. Ya sudah, katong semua nanti malam kumpul di tempat biasa ya. Nanti beta menyusul. Iya. Oh iya, yaudah. Sih, dari mana nih? Sampai jam begini baru pulang. Tadi ada tetangga yang lapar lagi ke mama. Kalau saya bikin macam-macam ya. Kekerasan-kekerasan yang saya lakukan, baik terhadap diri saya maupun terhadap orang tua, merupakan pelampiasan saya terhadap mama saya. Mama, beta mau keluar. Beta minta uang dulu. Mama, saya nggak ada uang, Lai. Yang kemarin su habis berbelanja sehari-hari dan papa pun uang berobat. Tidak bisa, Mama. Pokoknya beta mau uang sekarang. Mama, saya nggak ada uang, Lai. Tidak bisa, Mama. Saya tega dengan Mama karena saya berpikir bahwa Mama juga tega dengan hidup saya. Mama mau apapun bagi saya, ya saya harus puas, saya harus dapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Sekalipun Mama harus menderita. Mending mau gimana lagi, mau nggak mau kan Mama harus nurutin kemauannya Louis. Mama waktu itu juga sebenarnya sih nggak mau, tapi kan takut kalau Louisnya ngamuk. Olesio sayang, rasa sayang barang. Saya minum terus. Saya minum, saya narkoba, saya buat obat. Saya lebih menikmati hidup seperti itu, ingin jauh daripada Mama sebetulnya. Saya tahu Kak Seng, itu si Anis yang punya cowok lah. Lis, Ale kenapa? Dia tepuk kepala nih, pusing sekali. Lis! Nah, teman-teman saya mungkin melihat saya tidak sadarkan diri, mereka menjadi khawatir. Akhirnya mereka menghubungi mama saya untuk datang dan membawa saya ke rumah sakit. Lis! Ayo Pak Katong pulang. Tunggu sebentar, ini Monas belum jadi juga. Beta ada masa. Beta juga suara PR. Betul, beta tak pakai baju. Warna pakai kutang, cewek lihat beta bisa malu. Iya juga, ya sudah lah. Ayo kita pulang. Yuk. Ayo. Ayo. Mati deh. Takam. Saya bagus, eh. Pergi main pantai, Mak. Mama sudah bilang, jangan pi main-main di pantai. Masih ngelawan Mama, hah? Sebagai seorang anak laki-laki yang satu-satunya dalam keluarga, mungkin dia ingin melindungi. Dia ingin menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi apa yang dia buat, proteksi yang dia buat itu terlalu berlebihan. Sehingga kebebasan yang saya punya untuk misalnya bermain siang, apapun itu kadang-kadang tidak bisa saya lakukan. Kenapa, nak? Luis, kenapa, nak? Mama, ini apa sih yang bikin beta malu? Beta mau pulang. Luis. Saat Mama memeluk, mungkin karena saya masih memiliki sakit hati sama Mama. Jadi saya merasa pelukan itu adalah sebuah pelukan yang bagi saya saat itu pura-pura aja. Yang mungkin tidak ada rasa ibanya bagi saya saat itu. Nah, makanya ketika saya sadar ya, saya malah marah Mama dan besoknya saya melanjutkan hidup saya lagi seperti yang saya lakukan biasanya. Awas minuman mahal itu. Oh, sini bagaimana? Saya ke sekolah itu selalu bawa minuman keras. Kita punya geng di sekolah. Kalau nggak minum di kelas, kita minum di kamar mandi sekolah WC. Geng gimana? Oh, sini. Ben tidak tahu lagi. Itu dia. Woi, kamu di mana?
Mau bikin apa di sini? Eh? Saya nggak ada, Pak. Bikin apa? Saya nggak ada, Pak. Mau minuman. Itu apa? Saya nggak ada, Pak. Cepat, guys, keluar. Sini, 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 sini. Eh? Kamu orang nih. Sekarang ikut ke kantor. Eh? Saya ini bikin mau sih aku mau masa. Eh? Cepat, cepat. Ibu, permisi. Ini Luis dan dari Putemang kelakuan. Minum di toilet. Ini kan bikin malu saya, Bu. Ketika ketahuan seperti itu, ya sebetulnya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dia bilang, ya jangan lagi lah mau buat nakal di sekolah gitu kan. Ada mama-mama nanti malu sebetulnya kalau ketangkap seperti itu. Saya bilang, nggak apa-apa, santai aja lah. Beta minta maaf, karena beta pun salah, Pak. Luis, minggu depan mama daftar saya ke SMA, ya? Tidak bisa, Mama. Luis sudah bilang berkali-kali kalau Luis mau masuk STM. Luis mau jadi arsitek. Saya bisa. STM itu tanpa anak-anak bandel. Mama tetap daftar saya di SMA. Karena hobi saya suka menggambar, akhirnya saya ingin jadi seorang arsitek di dalam diri saya. Karena saya berpikir bahwa, wah luar biasa kalau saya bisa gambar gedung, kalau saya bisa merancang gedung. Saya kecewa kenapa saya tidak bisa menentukan pilihannya saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena mama yang mengatur hidup saya. Karena saya sudah kepahitan, saya santai aja bagi saya, no problem. Hal yang saya tidak peduli lagi dengan mama saya. Saya tidak peduli dia sakit hati, saya tidak peduli dia merasa menyesal bagi saya, ya ini saya sekarang. Jadi saya berpikir kalau nggak ada mama, mungkin saya akan jauh lebih baik. Mama, beta minta uang, Mama. Saya bisa. Kali ini Mama, saya mau kasih. Tidak bisa, Mama. Beta butuh uang. Aku sih benci. Gak suka punya adik kayak begitu. Beta minta uang sekarang. Luis, kamu ini bikin apa? Mama tuh lagi sakit. Asma Mama kambuh, Luis. Tapi beta butuh uang sekarang. Kamu uang mulu. Saya berusaha membuat dia menyadari bahwa ini akibat dari perbuatannya dia. Saya berusaha membuat dia menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dalam diri saya, gitu. Luis! Mama minta jangan bikin tato lain! Mama minta maaf! Mama minta maaf, jiwa! Kasih Mama maaf, Luis! Kalau bisa, tato ini yang terakhir. Dan dia nangis, dia meluk saya, dia minta ampun, dan dia minta maaf berkali-kali untuk apa yang sudah dilakukan bagi saya. Dia minta maaf kalau dia begitu mengatur hidup saya. Dan dia minta maaf kalau dia sudah membuat saya seperti ini. Ketika itu terjadi pun, saya cuek aja sebetulnya, saya nggak peduli. Karena bagi saya puas dengan apa yang saya lakukan terhadap mama saya saat itu. Tuhan Yesus. Dalam menghadapi Luis, mama tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang Luis lakukan, Tuhan Yesus itu suatu saat sanggup mengubah Luis menjadi Luis yang baik, yang takut akan Tuhan. Sementara saya masih menikmati minuman keras, tapi tiba-tiba di dalam diri saya ada sesuatu yang berkata gini, saya ini capek sebetulnya. Akhirnya saya pulang dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya saya capek dengan hidup saya. Saya capek hidup seperti ini. Ketika saya berkata seperti itu, ada damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan. Saya merasa bahwa selama ini Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya berkali-kali. Dan saya bisa merasakan kasih Tuhan Yesus itu dari Mama sebetulnya. Bagaimana Mama bisa menerima saya? Bagaimana Mama bisa memeluk saya dengan kasihnya? Dan itulah kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Mama,
yang Mama impartasikan kepada saya dan saya menikmatinya sampai hari ini. Ketika saya melakukan hal-hal yang menyakitkan Mama, Mama itu tidak pernah membenci. Dia sangat sayang dengan saya, sekalipun saya membuat dia menderita. Dan seberapa banyak pun saya buat dia menderita, buat dia sakit, buat dia hampir meninggal. Tapi dia nggak pernah benci sama saya. Ada apa? Ketika saya di sampingnya dia, dia peluk saya, dan saya tahu bahwa dia sangat bersuka cita. Dia selalu mengatakan bahwa dia mengasihi saya, dia mencintai saya apa adanya. Saya sudah berhutang terlalu banyak untuk Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya berpikir bahwa sekolah teologi adalah satu-satunya cara saya untuk menyenangkan hati Mama juga. Ketika saya menyampaikan bahwa saya ingin sekolah teologi, saya melihat raut wajahnya, sukacita yang luar biasa, itu terpancar dari wajahnya Mama dan postur tubuhnya dia. Oh iya, Ma. Beta mau ngomong kalau Beta ini sudah diterima di sekolah di sana. Oh iya? Kamu diterima? Diterima. Bicu, jaga diri baik-baik ya. Iya. Mama pasti rindu. Mama pung anak laki-laki seperti Luis. Terima kasih, Ma. Seminggu atau dua minggu sesudah kami menikah, saya tidak ingat pasti. Kemudian Mama drop. Dan Mama akhirnya meninggal. Dan saya tidak bisa pulang, yang pulang hanya kakak saat itu. Dan karena di Ambon juga saat itu masih ada kerusuhan kecil tahun 2004. Tentu sebagai seorang anak saya sedih. Tapi saya tahu pasti bahwa Mama meninggal dengan damai. Mama meninggal dengan tenang, dengan sukacita. Karena apa yang menjadi pengharapannya untuk seorang anak yang dia sayangi itu terwujud. Saya mau bilang bahwa terima kasih Tuhan Yesus untuk seorang mama yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur untuk hal itu. Mama itu adalah seorang ibu yang penuh kasih. Seberapa saya menyakiti hatinya, tapi kasihnya dia kepada saya itu sungguh luar biasa. Mama itu seorang mama yang menerima saya apa adanya. Ketika saya nakal sekalipun, dia tidak pernah malu mengakui saya sebagai anak. Mama bisa kuat karena satu, dia punya Tuhan Yesus. Itu hal yang selalu dikatakan. Mama bisa kuat, bisa membiayai kalian. Mama bisa mendidik kalian. Itu karena Tuhan Yesus. Mama itu pesan bahwa tinggalkanlah doa kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Allah bagi anak-anak itu jauh lebih daripada harta. Mama tidak meninggalkan kekayaan, tapi Mama meninggalkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau hari ini saya ada seperti ini, itu karena doa-doa dari Mama saya. Saya tidak bisa memungkirinya. Pagi, siang, malam, setiap jam, dia selalu berdoa untuk anak-anaknya, terutama untuk saya. Dan saya berhasil juga itu karena doanya Mama. Ya, aku seneng banget sih. Akhirnya aku bisa punya adik yang selama ini aku inginkan, jadi adik yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sabar, yang udah gak peminum lagi, yang sayang sama kakak-kakaknya.
Saya menikah dengan Pak Luis kurang lebih 13 tahun. Dia sangat sabar, sangat penyayang. Ya, dia sangat bertanggung jawab ya sama keluarga, terutama terhadap anak-anak. Tidak ada menyesal sih kalau menikah sama dia. Tuhan Yesus sangat baik mengubah adik saya yang terhilang menjadi seorang yang baik. Khususnya sekarang ini, Luis bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini saya kerja sebagai seorang penselor. Bagi saya hari ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terhebat yang Tuhan berikan bagi saya. Hal yang luar biasa bagaimana saya mengubahkan orang daripada saya membangun sebuah gedung yang bisa punah. Tapi mengubahkan hidup orang untuk dia mengenal Tuhan, dia terlepas dari segalanya, membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus itu jauh lebih bangga daripada seorang arsitek yang saya cita-citakan. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, hidup saya menjadi berubah. Tadinya saya menjadi orang yang begitu benci terhadap mama saya memiliki kepahitan terhadap mama saya, tetapi ketika Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan saya, rasa kepahitan itu hilang, diganti dengan rasa kasih sayang saya terhadap mama saya. Saya bisa dibebaskan dari segalanya karena Tuhan Yesus saja. Gimana, Sin? Aku yakin untuk kali ini sudut pandang kita sama. Terbayarkan semua kelelahan dan kekesalan kamu nah, tadi. Nah gitu dong, Di. Ini semuanya kebayar. Ini baru bagus, indah banget di sini. Sesuai dengan sudut pandang kamu, hijau, indah. Apalagi ada bunga yang abadi. Iya benar banget. Di, aku mau explore dong sana. Tuh kayaknya bagus banget. Aku kok mau sana jalan-jalan nih, ya. Menelusurin. Oke deh, silakan. Hati-hati ya. Ya. Ya, menyenangkan ya sahabat kalau kita punya sudut pandang yang sama. Nah, di belakang saya ini terhampar bunga-bunga yang dikatakan bunga abadi atau bunga Edelweiss. Kalau kita bicara abadi, siapa sih yang gak mau punya sesuatu yang abadi dalam hidup kita? Betul ya sahabat ya? Kita pengen cinta abadi. Kita pengen punya pasangan yang abadi. Karena abadi itu yang paling banyak dicari oleh orang-orang secara umum, secara manusia. Apalagi hidup yang abadi, ya, yang kekal gitu. Wah, itu yang dicari. Kalau kita lihat dari kisah nyata Luis, kita bisa belajar sesuatu bahwa cinta yang tulus itu membawa satu perubahan. Luis yang tadinya memiliki sudut pandang yang berbeda, akhirnya dia diubahkan oleh cinta tulus mamanya menjadi Luis yang hidup dalam ketaatan walaupun prosesnya juga pahit. Ya, pada akhirnya memang Luis tidak menikmati keabadian mamanya. Tetapi yang menarik adalah Luis bertemu dan memiliki satu pribadi yang abadi atas hidupnya. Jadi ini menjawab jika ada pertanyaan, apakah masih ada yang abadi di dalam hidup ini? Sahabat, pribadi yang memiliki keabadian yang tidak bisa dikalahkan keabadiannya. Pribadi ini lahir untuk manusia. Pribadi ini mati untuk manusia. Pribadi ini untuk bangkit untuk manusia. Pribadi ini bernama Isa Almasih atau Tuhan Yesus. Kalau sahabat berpikir, saya manusia berdosa, bagaimana saya bisa percaya? Ini sudut pandang yang pada umumnya. Tetapi pribadi ini datang. Ya, Isa Almasih mengajarkan kepada kita melalui kitab suci yang mencatat bahwa berbahagialah orang-orang, mereka yang percaya namun tidak melihat. Dan saat ini, kalau sahabat sedang merasa, saya sedang di ujung tanduk, saya sedang mencari kepastian dalam kehidupan saya. Kepastian yang kekal. Saya juga dalam keadaan kritis. Hubungan rumah tangga saya kritis. Pekerjaan yang sedang saya jalani kritis. Bahkan saya juga mengalami kehidupan yang benar-benar saya membutuhkan titik terang. Saya mau mengajak sahabat. Inilah saat yang tepat sahabat untuk menerima. Walaupun sahabat mungkin belum bisa melihat secara fisik, secara mata kita manusia, tapi sahabat bisa melihat dengan keberadaannya. Dia mengajarkan sahabat dan saya untuk merasakan keberadaannya yang abadi itu. Bagaimana caranya? Apapun keadaan sahabat saat ini, ia datang untuk manusia yang berdosa. Artinya apa? Ia datang untuk semua manusia, karena semua manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna dan dia berdosa. Sudah kehilangan kemuliaannya. Itulah sebabnya Isa Almasih turun ke dunia untuk sahabat semua. Dan sahabat, sahabat cuma bisa melakukan hal yang sederhana, yaitu berserah kepada dia.
Mari, letakkan tangan di dada sahabat sebagai bentuk penyerahan diri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, saya bersyukur Engkau sangat baik buat kami semua. Dan saya berdoa bagi setiap sahabat yang meletakkan tangan di dada mereka yang benar-benar menerima, merasakan keberadaan-Mu yang abadi. Ada kedamaian, ada ketenangan dalam jiwa mereka. Walaupun mereka dalam posisi yang sulit, keadaan yang di ujung tanduk, Tuhan memberikan pengharapan yang baru buat mereka. Ada satu hal yang membuat mereka memiliki harapan untuk masa depan mereka. Mari sahabat ikuti kata-kata saya ini. Tuhan, saya yang membuka hati kepada-Mu, saya mau percaya bahwa keselamatan yang abadi ada di dalam nama-Mu. Dan mulai saat ini, saya mau Engkau ada dalam kehidupan saya. Engkau yang abadi berada di atas kehidupan saya. Saya percaya sesuatu pasti terjadi di dalam kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan saya. Terima kasih Engkau memberikanku sudut pandang yang berbeda. Aku mungkin belum melihat, tetapi aku percaya kepada-Mu. Aku bisa merasakan keberadaan-Mu. Dan saya berdoa, diberkatilah setiap orang yang benar-benar percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat mendapat berkah yang luar biasa. Sahabat mendapat ketenangan yang luar biasa. Amin. Lagi sama Sinta Rosari dan Andi Otniel. Dan hari ini kita berada di Padang Edelweiss Gunung Papandayan. Yes. Keren banget. Nah, dari tempat ini akan ada banyak cerita yang mau kami ceritakan untuk sahabat semua ya, Sin ya. Betul. Tapi sebelum kami ceritakan, yang pastinya teman kami sahabat 24 sudah menanti cerita dan curhat dari sahabat semua. Jadi silakan hubungi teman kami sahabat 24 sekarang juga. Di, aku tuh gak nyangka deh ada tempat yang sebagus dan seindah ini. Gitu ya. Ya memang sampai di titik ini nih banyak hal yang harus terjadi ya kan. Dari mulai perjalanannya dan belum juga konfliknya. Tadi aku sama Sinta sempat ada konflik sedikit. Ih, konflik apa itu, kan aku cuma bercanda doang, cuma nanya. Oh iya ya. Cuma nanya. Iya nanya, iya nanya. Tapi sambil ngedumel. Andi, kenapa sih kita harus kesini? Kan memang tujuan awan kita ke Garut mau ke Papandayan. Tapi kan nggak harus di sini juga, bisa keluar Garut yang lain. Ya, nah kita nanti kita reschedule lagi ke Garut lagi, kita explore deh, kita keliling kota Garut. Iyalah, udah pasti next time orang udah di sini juga, udah terlanjur, harus jalanin mau nggak mau. Ya, iya, jadi semangat dong. Nyangka ya. Aku mau tanya lagi dong sama kamu. Nanya apa? Soal yang tadi yang apa? Aku muntah gara-gara bau belerang. Bukan. Terus nanya apa? Waktu kamu marah tadi kita sampai dua termati. Itu beneran? Iya ya, aku pikir-pikir kok itu jadi lucu banget ya kejadian itu ya. What? Di, aku tuh udah bela-belain ya naik gunung. Terus aku nyium bau kawah belerang yang sampai muntah. Terus aku cuma dapat kayak gini doang. Ini tempat apaan coba, Di? Apa yang salah dengan tempat ini, Sin? Ini tempat bagus banget, indah. Semua orang tuh kalau ke Gunung Papandayan tujuan utamanya adalah ini, hutan mati. Di mana-mana yang namanya hutan tuh lebat, enggak gersang sama kering kayak gini. Oh. Oke, kita enggak usah berdebat terus karena ini berarti sudut pandang kamu dan aku berbeda.
kita istirahat dulu deh. Mungkin karena fisik kita juga capek habis daki gunung. Gimana? Ya udahlah bagus. Aku juga udah pegel-pegel nih kaki aku. Ya sebentar istirahat ya. Sambil saya mau mengajak Sinta ke tempat yang bisa membuat Sinta senyum lagi, semangat lagi. Dan semua wanita kalau dibawa ke sini pasti suka sih. Ah, yang benar. Asal jangan beda sudut pandang aja, nanti beda lagi kayak hutan mati ini. Kalau ini sudut pandangnya dijamin sama. Ya udahlah, pasti aku ikut juga, enggak mungkin aku sendirian sih. Gitu dong, tos. Semangat. Senyumnya dong. tapi kamu hebat loh udah nyampe sini. Bagus banget, aku seneng banget di sini karena memang bunga Edelweiss ini sangat digemari dan disenangi khususnya para wanita, termasuk aku nih. Dan jalan untuk mendapatkan bunga Edelweiss ini nih sahabat, untuk menikmati pemandangan ini juga gak gampang dan gak semua gunung ada. Wah nih sahabat, kalau untuk melihat bunga Edelweiss dan mendapatkan Edelweiss seindah ini, kita bisa seneng banget, apalagi kita menemukan jalan keluar, pasti lebih seneng lagi sahabat. Untuk itu, kita ada yang namanya sahabat 24 yang selalu siap membantu sahabat untuk menemukan jalan keluar sahabat. Bagi sahabat yang mau curhat atau butuh dukungan doa, di layar kaca TV sahabat sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi sahabat kapanpun dan dimanapun. Silakan hubungi kami sahabat, jangan ragu-ragu, telepon kami sekarang juga. Hah, udah sepi sahabat. Wah, Andi kayaknya udah turun nih. Sin, kita turun yuk. Masih ada sahabat. Tunggu, iya Andi, aku kesana. Oh sorry, Edelweissnya jangan dipetik ya. Iya. Juga dari sini ya kelihatannya. Bagus banget. Tapi gimana? Kamu nyesel enggak datang ke sini? Oh, atau kita cari tempat yang lebih bagus lagi gimana? Jangan nyindir Andi, jangan nyindir gitu deh. Aku coba. Boleh enggak boleh? Iya. Wah, saatnya kita pamit sama sahabat di rumah, Sen. Betul banget. Nah, sahabat, aku mau ngasih tau ini tuh bagus banget tempatnya dan unik banget dan cuman ada di sini. Nah, sahabat, kalau mau tahu tim Solusi udah kemana aja, follow Instagram dan Facebook kita namanya Solusi TV. Di situ semuanya ada, kita udah kemana aja. Jangan lupa pakai @ ya, @ Solusi TV. Nah, kita juga punya channel YouTube namanya Solusi TV juga. Gunanya apa? Jadi sahabat kalau nggak bisa atau nggak sempat nonton episode ini full, kan bisa nonton di situ. Nggak cuma episode ini saja, tapi episode yang lainnya bisa sahabat saksikan juga. Betul banget. Sinta Rosari pamit dan Andi Otniel juga pamit. Ya. Ingat sahabat, apapun masalahmu di dalam Tuhan pasti ada solusi. Jadi semangat seperti dong. Wajah Sinta dong. Semangat turun ya gimana? Emang turun kan lebih cepat kan?